السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا, ولا حول ولا قوه الا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أمين أمين يا رب العالمين yang saya hormati dan saya muliakan para habaib para asatid hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wa bil khusus guru kita bersama al ustaz al habib hadi bin segaf bin abdullah bin jaafar bin syekhan as-segaf Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya dalam kesehatan yang sempurna sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan perintah untuk sedikit menjelaskan Salah satu beberapa bait dari Qasidah Burda, yang punya kitabnya, bisa sambil dibuka, dilihat, bisa untuk difahami, sehingga insya Allah setiap burda bisa memberikan kemanfaatan daripada yang dijelaskan. Di halaman kelima paling atas yang memiliki kitab Burda, cetakan. dari yang disediakan oleh alibadat di halaman kelima, Disebutkan oleh beliau Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri Fa kaifa tunki ruubban ba'da ma shahidat bihi 'alaika udul dam'i wasaqami. Bagaimana Kamu dapat mengingkari cinta, sedangkan saksi yang adil telah menyaksikan berupa deraian air mata dan jatuh sakit. Di dalam penjelasan ini terkandung makna yang sangat luar biasa. Sebagaimana awal pembukaan burdah, kita dijelaskan tentang bagaimana al-Imam al-Busiri di dalam memulai gosidahnya burdah yang menunjukkan akan cinta beliau kepada pemimpin dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang sangat mendalam, sehingga tergambarkan bukan hanya di dalam batin sampai keluar di dalam dohirnya. Sehingga beliau menyebutkan, terkadang orang itu cinta tanpa berkata sedikit pun, bahkan dia menutup-nutupi rasa cintanya. Tentunya yang kita bahas adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bahas cinta kepada yang lainnya. Cinta kepada yang lain itu hanya memudahkan kita untuk menggambarkan. Tapi yang dibahas adalah cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat dari zahir begitu besar cintanya seseorang kepada Nabi Muhammad yang ada di dalam hatinya akan muncul di raut wajahnya atau di gerak-geriknya. Kalau kita mungkin mengaku cinta, tapi tidak akan nampak dari wajah kita, dari gerak-gerik kita, bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, orang yang memiliki cinta yang sangat mendalam, walaupun dia menutup-nutupi. Akan muncul sehingga beliau mengatakan fakiefu fakiefa tunki rohban pakdam syahidat bihi udul aleka udul dam iwasakem air mata berderayan sampai jatuh sakit sudah air mata berderayan tumbuhnya sakit bukan sakit dulu kemudian keluar air mata. Di antara faedah yang disebutkan, beliau menyatakan keluar air mata terlebih dahulu, baru sakit. Kalau dikatakan sakit dulu, baru keluar air mata, mungkin keluarnya air mata itu sebab sakit. Tapi ini karena banyaknya menangis, karena banyaknya sedih, hingga sakit. Yang menyebabkan itu adalah menutupi rasa cinta. Karena itu, beliau menyatakan, "Bagaimana kamu bisa mengingkari cinta yang sudah disaksikan, yang sudah dibuktikan dengan saksi yang adil? Karena kalau disaksikan oleh orang-orang yang bohong, cuma kalau yang menyaksikan orang-orang yang sering berdusta, percuma. Itu kesaksian palsu, kesaksian yang bisa ditolak, tapi ini saksi yang tidak bisa berbohong." Bagaimana ada air mata berbohong? Bagaimana ada orang sakit berbohong? Ketahuan. Saksi yang pasti menunjukkan kebenarannya. Lah terkadang ketika ada orang mencintai karena tidak berjumpa, tidak bertemu sehingga kesedihan yang ada di dalam tubuhnya. Dan itu yang dirasakan oleh Sayyidina Sauban. Ketika pulang dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah teringat kalau aku ini selamat, kalau aku selamat kelak di hari kiamat masuk surga, itu kalau selamat katanya beliau. Pasti para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang akan bertempat yang di tempat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa taala tapi karena rasa takutnya kepada Allah dan begitu cintanya kepada Nabi pulang dari majelisnya Nabi berpisah dengan Nabi berpikir ini saya di dunia berpisah dengan Nabi kelak di hari kiamat kalaupun aku bisa sukses selamat dari neraka tentunya derajatku dengan Nabi jauh nabinya Allah kekasihnya Allah saya manusia yang penuh dosa katanya tauban lah karena yang telah difikirkan oleh Tauban mendalam rasa cintanya kepada Rasulullah khawatir kelak di hari kiamat tidak bersama Nabi membuatnya sakit sampai kurus bahkan Nabi S.A.W bertanya-tanya kemana ini Tauban kemana Tauban Nah ini bukti rasa cintanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Sayyidina Tauban. Lah nggak mungkin kita bisa menutupi rasa cinta yang sangat besar yang ada di dalam hati kita pasti akan muncul di dalam lahir karena itu tidak akan bisa mencegah tidak akan bisa menahan rasa cinta yang sangat mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Wa athbatal wajdu abratin mithlal bahari ala wal anan. telah membentuk dua garis isak tangis dan sakit lemah tak berdaya bagai mawar kuning dan merah yang melekat pada dua pipi Makna daripada baik tersebut adalah selain bukti karena tetesan air mata dan rasa sakit yang ia derita sebab menahan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat ini sebagai penguat bukti atau saksi yang disebutkan sebelumnya membuat wajahnya menguning pucat disebutkan bagaikan mawar kuning yang menggambarkan raut wajah yang pucat dan mawar mena, mawar merah yang menggambarkan wajah yang memerah karena sakit dan karena sedih kadang kalau kita menangis selain air mata menetes wajah kita juga memerah atau juga bisa diartikan karena banyaknya menangis matanya menjadi merah yang yang digambarkan dengan mawar lah itulah orang yang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah ini kalau Imam Busiri menggambarkan dengan pernyataan seperti ini itu secara tidak langsung Bahwa beliau sendiri benar-benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara bukti cinta cintanya beliau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu butuh untuk kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. wasallam karena kita ini hidup yang bisa menyelamatkan kita adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak yang akan menolong kita cintanya kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah harus kita tingkatkan cinta kita sebagaimana yang dirasakan oleh Al Imamul al Busiri mungkin kita saat ini yang kita rasakan cinta tentang anak kita Cinta kepada keluarga kita, cinta terhadap harta kita, sehingga ketika kita kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan anak, kita merasakan sedih, merasakan susah, bahkan di antara kita mungkin ada yang pingsan, ada yang sampai sakit berhari-hari karena ditinggal keluarga atau kehilangan harta. rubah cinta kita kepada keluarga kita cinta kita kepada harta kita kepada cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau nggak mau untuk meningkatkan cinta kita kepada Nabi harus benar-benar mengenal bagaimana kehidupan Nabi sosok Nabi Muhammad akhlak Nabi Muhammad perjuangan Nabi Muhammad dan kita renungi kita resapi dalam kehidupan kita dengan itu kita bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita berusaha untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena di bed selanjutnya itu ada satu pernyataan ulama. Dikatakan oleh sebagian ahli, ahli tasawuf. Beliau mengatakan layang baghili ahadin an yatakallama ala martabatin illa idadakoha. Tidak semestinya seseorang itu berbicara pada satu kedudukan kalau belum mencicipinya. Lah karena saya belum mencicipi dalam, apa di keadaan tersebut sehingga tidak pantas kalau memperpanjang pembahasan di dalam cinta kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi والسلام. هذا مني والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته